bercakap mengenai Neelofa yang masih bujang. Ibunya Datin Nur Kartini Muhammad Nur percaya Tuhan ada rancangan untuk anaknya itu. Katanya dia tak kisah jika usahawan itu memilih mualaf sebagai calon pasangan hidup. Daripada segi pemilihan menantu, saya tak kisah jika anak mahu memilih suami yang mualaf sekalipun. Cuma saya hanya risau jika anak tak boleh menjalankan tanggungjawab yang besar untuk membimbing mualaf itu, jelasnya. Pada mulanya memang agak tertekan apabila Neelofa menjadi terkenal kerana ramai membuat cerita yang bukan-bukan. Tapi makin lama kami sekeluarga belajar untuk ambil kebaikan daripada setiap apa yang berlaku. Sebagai keluarga kami dapat membezakan mana cerita betul dan mana satu fitnah, katanya. Pun begitu dia akui apabila anak-anak menjadi perhatian masyarakat, ia memberi impak positif kepada mereka iaitu menjaga tingkah laku dan lebih berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.